sudah didalami, apalagi kita sudah petakan daerah-daerah yang kemudian rating Pak Prabowo tinggi, baik di provinsi maupun kabupaten-kabupaten kota. Nah inilah yang kemudian disasar, kemudian dipasang baliho baliho yang menurut analisa kami bisa menurunkan rating Pak Prabowo. Ini serangan secara halus. Nah kami tidak mau berspekulasi di tanah publik, di ranah publik. Kami milih untuk melakukan melalui jalur proses hukum. Dan kami rasa setelah kami analisa, rasanya memang itu konten-konten yang hasilnya sepintas kelihatan positif, tapi hasilnya akan menjadi negatif untuk Pak Prabowo.